didukung oleh Pemirsa, Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, melakukan pertemuan dengan tim Urban Water Catalyst Initiative. Wanita yang kerap disapa Mbak Ita itu memastikan bakal mendukung kemandirian finansial Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang. Pada hari Senin, Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, melakukan pertemuan dengan tim Urban Water Catalyst Initiative atau UWCI, GIZ dari Jerman, dan WWX dari Belanda di kantor Perumda Air Minum Tirta Modal. Dalam kesempatan itu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Modal dalam upaya kemandirian finansial. Dirinya mengaku akan ikut mengawal dan mendukung proses-proses kemandirian finansial tersebut. Hal itu dilakukan mengingat Perumda Air Minum Tirta Modal ini berpotensi bakal menjadi pilot proyek perusahaan untuk pengelolaan air di Indonesia, bahkan di dunia. Dari belasan perusahaan di berbagai negara yang diseleksi, Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan umum daerah yang terpilih untuk proses kemandirian finansial. Proses ini akan berjalan selama 10 tahun atau sampai 2034. Mbak Ita mengakui jika memang Perumda Air Minum Tirta Modal merupakan salah satu perusahaan umum daerah andalan Kota Semarang. Seperti sebelumnya, Perumda Air Minum Tirta Modal juga mendapat atensi dari Korean Water melalui Smart Water Cities Project. Paling inti adalah bagaimana kesiapan independennya dari PDAM untuk bisa adanya pendampingan. Karena mereka maunya bisnis to bisnis, jadi pemerintah ini nggak terlibat. Makanya alhamdulillah kemarin memang saya dorong PDAM ini bisa mandiri gitu ya, karena memang mereka kan punya dari dulu penyertaan modal, kemudian dari hasil revenue, profitnya, kemudian punya aset juga, sehingga nanti memang harus diperlukan bagaimana pembuatan cash flow-nya. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Modal, Yudi Indardo, menjelaskan jika UWCI adalah program untuk memampukan sistem keuangan Perumda Air Minum Tirta Modal, sehingga nantinya Perumda Air Minum Tirta Modal akan memiliki nilai tambah untuk mengajukan pinjaman modal tanpa mengagunkan aset Perumda Air Minum Tirta Modal. Jadi nanti sebelum kita nilai kreditnya itu dinaikkan, ya ada bantuan dari teman-teman Jerman dan Belanda tadi dalam bentuk support ya berupa hibah dari kita. Sehingga nanti pada tahun keempat kelima kita sudah punya cash flow yang bagus untuk punya kredit worthiness yang tinggi untuk bisa pinjam dimanapun. Gitu. Jadi ini dimampukan untuk layak pinjam. Ya itu penting sekali buat perusahaan untuk bisa pinjam. Jadi kita jangan terlalu ngandelin juga apa yang diberikan oleh pemerintah daerah, kita harus juga cari alternatif pendanaan lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.